ada, cuma udah padam semua. Ada seorang korban ya yang terbakar meninggal dunia atas nama Fauzan ya, umur 3 tahun, sedang bermain korek api. Kemudian korek api itu menyambar kasurnya di dalam kamar. Nah, pada saat itu ada ibunya juga kakaknya. Pada saat terbakar keluarganya itu kakak maupun ibunya ada di ruang tamu. Terus pada saat kebakar mencari anaknya tersebut, ternyata anaknya yang menjadi korban yang bermain korek api ini berada di dalam lemari. Itu juga setelah diketahui oleh warga sempat menjebol dinding rumah, baru terlihat korban sudah terbakar ya. Di daerah sini tadi, Bu? Iya, main di belakang tuh sama teman-temannya. Main dia. Jadi lokasi kebakaran ini jam berapa tadi pas itu? Jam berapa? Kira-kira jam berapa lah kebakaran? Jam 10 lewat lah. Jam 10 lewat ya. Jam 10 lewat atau jam setengah 11-an lah gitu. Jadi tahunya kebakaran ini setelah ada teriakan dari warga atau apa? Iya, teriakan dari warga. Teriakan dari warga. Berapa unit damkar yang datang tadi? Empat kalau nggak salah, tiga. Yang dua dari kota Pekanbaru, yang satu dari Pekanbaru. Kalau orang tua anak itu? Namanya Lindan. Oh, nama orang tuanya ya? Dia tinggal sama siapa aja? Dia gajan nggak, sebenarnya. Ibunya pergi kerja? Hah? Ibunya tadi dia bilang di rumah. Tapi ibu nggak tahu pasti kejadiannya gimana. Ibunya di rumah. Anaknya yang meninggalnya kepribadian seperti apa? Dia ceria anaknya, mamanya kerja, dia main-main aja. Dia sering tuh main-main ke rumah ibu, sering dia. Tapi kondisi rumah dia bukan kosong dari ibu. Dengar cerita mamanya ada. Pulang dari kerja, jadi baring-baring gitu kan. Siapa nomor rumahnya? Ibu yang kerja apa, Bu? Enggak tahu aja, kadang di rumah orang. Hmm, gitu ya. Umurnya pikiran apa, Bu? Siapa? Fauzan? Linda itu. Mak Linda, Pak Fauzan. Pak Fauzan. Anaknya umur 3 tahun. Siapa namanya? Fauzan. Fauzan. Iya, laki-laki. Di lemari tadi dalam.
posisi apa anak posisi itu yang ditemukan di belakang lemari. Iya, di sudut lemari. Di pas di sudut lemari.